Datang, wih, mantap sekali. Kemudian dari sana juga, wow, katanya berjalan melewati bukit ini kembali. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Wow, mantul sekali. Lihat teman-teman, kakak sedang berada di sebuah diorama air terjun teman-teman. Wow, diorama yang sangat keren sekali teman-teman. Wow, mantul seruntul. Dan lihat di sini, wow, banyak sekali macam-macam mainan teman-teman. Wih, mantul sekali ya. Lihat, kita lihat satu persatu teman-teman. Ada mainan mobil-mobilan dan lihat di sini, wow, ada dua mobil pemadam kebakaran yang akan menyelamatkan sebuah gedung yang kebakaran teman-teman. Wow, tapi di sini karena keretanya akan lewat, jadi palang pintunya menutup teman-teman. Jadi si mobil damkar ini harus menunggu keretanya lewat dulu. Wow, dan lihat ada kereta yang, bukan kereta teman-teman, tapi mobil yang terguling. Wow, mobil bus sekolah yang berwarna kuning akan mengantarkan murid-murid atau anak-anak pergi ke sekolah teman-teman. Mantul seruntul. Dan lihat di sini, wah, ternyata sudah siap kereta yang akan mengelilingi diorama air terjun ini teman-teman. Mantul seruntul. Tapi sebelum itu atau sebelum kakak menjalankan keretanya, ayo kita kesini dulu, kita lihat-lihat di sini teman-teman, karena di sini banyak sekali ornamen-ornamen yang sangat keren sekali teman-teman. Ada di po induk, lihat, wow, ada sebuah gerbong. Wih, ini gerbong ekonomi dengan livery hood KAI atau hood RI atau kemerdekaan Indonesia yang ke-77 teman-teman. Mantul sekali. Dan lihat di sini juga, wow, ada lokomotif yang masih polosan teman-teman. Ini mirip atau kayak kereta CC206 tapi tidak menggunakan livery teman-teman. Masih polosan kayaknya. Ini lagi dipasang oleh mekaniknya di depo induk ini teman-teman. Mantul seruntul. Dan lihat di sini, wow, ada juga ATM Center. Wih, yang ada banyak gerbong di sini. Ada lokomotif yang rusak juga teman-teman. Kayaknya ini lokomotif CC201 teman-teman. Tapi kabinnya rusak atau tidak bisa dijalankan teman-teman. Sayang sekali ya. Di sini kakak akan mencoba menjalankan dua lokomotif ini teman-teman. Nah, yang ini kita akan coba jalankan. Atau kita simpan dulu di sini teman-teman. Dan kakak akan merangkaikan gerbongnya. Mantul sekali. Nah, kita simpan saja dulu si gerbong yang ini. Kita ganti dengan menggunakan gerbong kargo teman-teman. Nah, ini wow, ini gerbong yang selalu mengantarkan paket atau ekspedisi teman-teman. Mantul seruntul. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita paskan dengan bantalan rel kereta apinya. Kita coba satu gerbong lagi teman-teman. Nah, di sini apakah kereta ini sanggup membawa dua gerbong sekaligus atau tidak ya? Kita coba. Wah, ternyata yang ini tidak ada rodanya teman-teman. Kita ganti saja dengan gerbong yang ada rodanya. Nah, yang mana ya? Nah, yang ini teman-teman, yang spesial kemerdekaan Indonesia. Wah, keren sekali. Oke, kakak akan simpan dan kita akan melepaskan roda dengan bantalan rel kereta apinya. Nah, seperti ini, mantul sekali. Sudah siap berjalan dan tidak ketinggalan dengan gerbong atau dengan lokomotif yang ini. Nanti kakak akan coba jalankan juga teman-teman. Tapi sebelum itu kita jalankan yang ini dulu. 1, 2, 3. Lihat, wow, berjalan dengan mulus sekali, membawa dua gerbong. Mantul sekali. Tapi lihat di sana, gerbong yang belakang sudah anjlok teman-teman. Lihat sini, wow, tapi sekarang tidak lagi. Mantul sekali, bisa berjalan dengan mulus. Wah, keren sekali teman-teman. Melewati sebuah palang pintu kereta api dan kemudian melihat, mantul sekali, hampir menabrak lokomotif yang ini. Kakak akan mencoba menjalankan yang ini juga teman-teman. Nah, lihat, sudah berjalan. Wow, keren sekali. Keretanya sangat cepat sekali ini. Dan kita tunggu kereta yang ini yang membawa burung di sini teman-teman. Lihat, wow, keretanya lewat teman-teman. Mantul sekali, tanpa ada hambatan teman-teman. Wow, keren sekali. Katanya sudah menunggu diorama air terjun ini. Biarkan si kereta-kereta ini berjalan di diorama air terjun ini teman-teman. Wow, keren sekali. Lewati terowongan yang sangat gelap sekali teman-teman. Mantul seruntul. Lihat di dekat kereta api
ada seekor sapi yang ingin melihat kereta lewat online. Dan ada gajah juga di sini yang sedang mencari makan sambil mencari atau sambil melihat kereta lewat teman. Ini ke sini, keretanya makan lewat dan wah ternyata datang teman. Banyak sekali. Tapi lihat gerbongnya sudah anjlok teman. Wow. Tunggu saja, biarkan kereta itu menarik gerbong sampai mana dia bisa bertahan teman. Wow, keren sekali. Nah, di video kali ini kakak akan mencoba membuat drama kereta menabrak apa ya? Menabrak, wah menabrak sapi saja teman. Kita coba si sapi ini ditabrak oleh kereta yang lewat. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu saja keretanya berputar-putar melewati dua makhluk terjun ini teman. Mantap sekali. Nah, melewati terowongan yang sangat gelap gulita. Kita coba berpindah ke sini teman. Kita melihat keretanya lewat dari sini. Wow, lihat teman, sudah seperti asli ya teman. Wah, keren sekali teman. Nah, kita tunggu keretanya dari sini teman, yang akan melewati terowongan ini. Wah, keren sekali kan. Nah, lihat melewati pinggir bukit dan yang itu teman. Wih, keren sekali. Lihat banyak mobil-mobil yang sedang menunggu kereta lewat teman. Wow, keren sekali teman. Nah, di sini keretanya bakal datang. Wow, keren sekali. Ada kereta yang ada di jalur bawah teman. Wih, nah, keren sekali. Keretanya kita tunggu dari sini teman. Nah, sudah datang. Dan wow, keren sekali teman. Nah, yang ini akan ada kereta yang membawa gerbong teman. Wih, keren sekali teman-teman. Melewati sebuah terowongan. Wah, di sini kakak akan mencoba membuat dramanya sekarang teman. Dan buat drama kereta menabrak seekor gajah. Lihat, kita berpindah lagi ke sini teman. Wah, keren sekali. Karena diorama ini sangat keren sekali teman. Wah, teman-teman. Kita pindahkan dulu si sapinya. Lihat sapi ini. Lalu kita pindahkan si gajahnya di sini teman. Dan biarkan si gajah ini ditabrak oleh kereta. Dan ada kereta yang datang. Dan wah, lihat teman. Gagangnya sangat besar. Jadi kereta ini tidak bisa menabrak seekor gajah ini teman. Malahan keretanya malah terburu. Wah, masih nyangkut teman-teman. Kita pindahkan lagi keretanya. Nah, di jalan. Coba satu kali lagi dramanya teman-teman. Datang keretanya dan wow, benar sekali si gajah ini karena orangnya sangat besar nanti tidak bisa ditabrak oleh kereta api teman-teman. Bagus sekali. Nah, kita coba di sini biarkan. Wah, ternyata di sini keretanya menyangkut teman-teman. Kita coba selamatkan dulu dan pindahkan dulu gajahnya biar tidak tertabrak teman-teman. Wah, lihat di sini. Wah, ternyata keretanya malah anjlok dan waduh tidak bisa berjalan teman-teman. Keretanya sudah tidak bisa berjalan dan waduh lihat desainnya teman-teman. Si gajahnya tertabrak lagi oleh kereta apinya teman-teman. Wow, mantul sekali. Sebuah drama yang sangat keren sekali teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari kakak. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan ingat untuk selalu rajin belajar dan berbakti kepada orang tua. Salam dari kakak, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah!